Selamat pagi teman-teman Riyad Channel. Jumpa lagi ya. Kali ini kita akan membahas soal ikan asin. Jadi ikan asin tempe bumbu sambel namanya. Jadi bahan-bahan yang diperlukan tuh ikan asin. Tapi ikan asinnya ini sudah direndam air panas untuk mengurangi rasa asinnya. Kemudian tempe yang sudah diiris-iris. Nah, bumbunya ini nih. Cabai rawit, cabai merah, bawang putih, bawang merah, laos, tomat, dan daun salam. Terus bumbu penyedap dan garam. Selanjutnya bumbu yang sudah disiapkan tadi diiris-iris seperti ini ya, semua diiris. Terus tempenya sudah kita goreng nih, jadi digoreng setengah matang. Nah, setelah matang, masukkan tempenya dan bumbu penyedap. Goreng lagi. Ikan asin tempe bumbu sambal sudah. Begini penampakannya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Jangan lupa ya, subscribe, like.